Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, cikgu, hari ini saya akan kongsikan satu software yang boleh kita jadi membina kertas dan kata yang bentuk macam ni, dan juga yang lagi satu bentuk yang macam ni, bentuk yang cari perkataan. Okey, kita akan buat yang ni. Yang pertama sekali, cikgu kena ada dia punya software lah. Software dia yang itu nama dia Crossword Board. Okey. Jadi nanti dia punya installer dia, software tu saya akan masukkan di bawah bahagian description video YouTube ini. Jadi cikgu boleh tengoklah di bahagian bawah tu description, tengok saya akan letakkan link untuk download dia punya software ni. Ini saya dah install. Okey, dia punya software dia okay, macam ni. Okey, ni dia punya software dia lah, Crossword. Okey, cara nak install dia kita tunjuk lah. Cikgu double click, lepas cikgu install, cikgu download dan cikgu install, double click macam biasa, nak mudah je. Okey, cikgu tekan run. Okey, kan dia install. Okay, sekejap aja. Okey. Ha, dah siap. Finish. Okey, terus buka lah. Ha, ini paparan dia. Okey, Crossword Board. Jadi saya tutup dulu. Okey, itu cara nak install lah. Okey, saya dah install. Bila cikgu dah install, dia akan ada di desktop cikgu. Okey, jadi kita akan mula buat dah. Macam mana untuk membuat kata-kata semudah ABC. Langkah pertama, kita buka, double click, kita buka dengan ni. Okey, besarkan screen dia. Baik, okey, ni paparan utama dia. Okey, ni bahagian ni lah paparan yang buat. Di sini bahagian kerja. Okey, kita buat. Okey, yang pertama sekali kita tengok yang title ni lah, tajuk. Ini tajuk puzzle. Okey, contoh dekat sini. Sidang kata PN, contoh dari bahasa Melayu lah. Kita nak buat subjek lain terpulang lah, ni contoh je ya. Kemudian ni kedudukan lah, center, biasalah tengok macam mana tak kiri lah. Ok, dia ke kiri, kalau kanan ke kanan. Jadi biasa tajuk kita tak tengah. Kemudian sini tajuk kecil dia, bawah dia. Kita boleh tak sebelah kiri lah, cantik sikit. Jadi kita type sini, kita boleh nama lah. Ok, nama. Kemudian kelas. Yang ini kita tak mahu cepatan jilid ni, dia automatik kita dah pindahkan jilid. Ok, ni contohlah, nanti kalau cikgu buat sendiri jilid je lah bagi cantik macam mana. Ok, ni bahagian title tajuk. Seterusnya kita ke clue. Ini tempat kita nak buat kerja. Ni clue satu, clue yang pertama. Ok, kita boleh type. Kalau cikgu nak mereka sendiri, cikgu type je lah clue dia pembayang lah kan. Contoh apakah apa-apa kan, apakah haiwan berkaki empat. Okey, nah, ini kalau cikgu request sendiri lah. Ini jawapan dia. Contoh lembu, kita lihat lembu. Okey, tapi sebab saya nak tunjuk cara mudah, biasalah cikgu cara mudah kita akan guna panggil word smart kan. Jadi, kita cari. Okey, ini saya dah ada satu kalau jawapan tak soalan objektif penjodoh bilangan. Jadi saya nak buat hari ni tekan senang kata penjodoh bilangan. Jadi senang, kita ambil sini je, kita guna teknik copy and paste. Ok, jadi yang ni saya padam. Kita nak
naik sendiri boleh lah kalau cikgu Aziz, kalau cikgu nak reka sendiri saya nak cepat kan. Ok, senang je. Kita copy nombor 1 soalan pertama. Ok, untuk copy ni kita tekan Ctrl C di keyboard tu, tekan Ctrl jangan lepas tekan huruf C. Ok, kemudian pergi ke ni, tekan Ctrl V pula, sama macam tadi Ctrl V. Haa, nah, tak payah type. Ok, jawapan dia apa? Nombor 1 ni jawapan dia C. Kita boleh copy je jawapan dia. Ok, paste. Ok, dah siap. Clue yang pertama, kita tekan next. Sekarang clue kedua, sini dah tukar clue kedua. Ok, kita ambil lagi. Copy pula soalan yang kedua. Paste je cikgu. Senang. Ctrl C, Ctrl V. Pergi jawapan. Okay, nombor 2 jawapan dia apa? B, sekutum. Ctrl C, Ctrl V. Okay, next. Clue yang ketiga. Okay, ulang je lagi. Okay, soalan 3 pula. Ctrl C, Ctrl V. Jawapan nombor 3 jawapannya di lembar. Ctrl C, Ctrl V. Okay, next. Soalan keempat. Okay, Ctrl C, Ctrl V. Jawapan nombor 4 B. Ctrl C, Ctrl V. 4 soalan, kita ambil 6 lah dulu. Tekan next. Soalan kelima, Ctrl C, Ctrl V. Dan jawapan nombor 5 B, kelompok. Ctrl C, Ctrl V. Kita next. Clue yang keenam. Copy soalan yang keenam. Ctrl C, Ctrl V. Dan jawapannya kepada C, buah. Ok, kita cuba asalkan soalan sampai 6 dia dulu. Ok, ni terpulang lah, kita cuma nak buat berapa clue kan. Saya leloknya buat 10 lah, nampak cantik sikit lah. Okay, dah dah siap clue ni. Okay, ni dari segi font, kita nak tukar dari segi tulisan. Terpulang lah, kalau tak nak abad, biarkan lah. Okay, ya, okay. Sekarang kita tengok di sini. Yang ni lah, kita tulis kat sini, make puzzle. Kita klik sini, apa akan jadi? Nampak, dia dah jana. Dah keluar ada puzzle yang kita isi tadi. Semua jawapan tu dah ada create. Dah pembayang pun dah ada siap. Okey. Nah, ni pembayang dia cross melintang. Down ni, ni ke bawah. Okey. Nah, dan kelebihan dia pula kalau cikgu rasa macam tak cantik lah macam ni kan. Kita boleh klik lagi sekali, make. Nampak dia berubah. Okey, kita boleh klik je, dia akan berubah. Jadi kita pilih lah yang mana kita rasa nampak cantik kan. Okey, oh, sepatutnya soalan ni tak payah nombor, tak payah letak. Okey, saya akan dah balik. Okey, nombor tak payah letak. Automatik sini dah tukar. Nampak cantik sikit. Jadi ingat eh, di sini tak perlu letak nombor sebab dia automatik nombor di sini. Ok, cikgu dia tukar lah. Klik lagi, dia akan berubah lagi. Nampak? Dia akan berubah bentuk.
Okey, katalah itu tak nak yang betul ni lah nampak sudah tenang. Tapi kalau buat 10 lagi cantik ni kita nampak. Okey, kemudian seterusnya tengok bahagian backdrop. Okey, ini penting lah. Dan ini backdrop dah hitam. Kalau kita nak print tu nak kena pergi ink lah. Kita ambil yang no backdrop. Jadi kosong. Kalau cikgu nak yang color, cikgu boleh pilih lah sini. Boleh pilih color. Nak masukkan gambar pun boleh. Ni. Okay, kalau cikgu masuk gambar. Okay, contoh saya ambil gambar di sini. Okay, contoh gambar bunga ni. Kita open. Nampak. Nampak cantik lah. Tapi untuk cikgu boleh lah ni. Untuk murid. Contohlah ni kalau nak print tu makan ink juga ni. Jadi untuk latihan murid saya terguna yang no backdrop lah. Ok, nah. Ok, kemudian ok, sini satu lagi. Dia dua dan satu eh. Dia ada crossword, satu lagi word search, cari perkataan. Kalau kita klik di sini, dia tukarnya. Dia ketik dia jana daripada yang tadi juga. Terus dia akan datang kata. Okey. Okey, sini kita boleh ketik. Ini kita setting lah. Kita nak sebelah kiri ke kanan atau tumbuk ataupun kata tu boleh. Dari apa? Dari kanan ke kiri ataupun bawah ke atas. Kita klik sini lah. Jadi klik susah lah untuk sekolah rendah. Kita ambil yang kiri ke kanan atau atas ke bawah je lah. So after, ok, kemudian advance. Ok, bagian advance ni kita nak setting lah. Kemudian lain lah, cikgu boleh apaikan. Yang penting kita nak puzzle ni. Ok, kita ambil crossword dulu yang pertama tadi. Dah siap. Okey, dah siap puzzle kita. Sekarang kita nak cetak. Okey. Cikgu, kita boleh save dalam PDF dulu. Kita nak cetak terus pun boleh ni. Okey, kita klik. Okey, print puzzle. Dia ada dua, satu yang kosong. Satu lagi yang ada jawapan. Maksudnya jawapan tu untuk cikgu lah. Okey, kita save. Kita pergi dekat file. Ok, kita ambil save ya. Okay, kita export dulu. Bukan save, kita export. Kalau save tu dia save project yang kita buat lah. Nanti bila-bila masa kita boleh edit. Okay, sekarang kita nak, biasa kita nak yang bentuk PDF. Okay, satu bentuk puzzle. Ini kita tekan je export. Okay, kita akan save mana-mana lah. Lagi sekali dan PDF juga dan banyak segi untuk jawapan lah pula. Ok, ni yang kita tekan tadi, yang ni untuk jawapan pula. Kita export. Ok, kemudian kita kembali ke, kita ambil ni juga. Kalau cikgu nak pakai yang ni boleh juga. Ok, kita export. Kita ambil format PDF. Kita export. Yang saya letak dua lah, takut nanti sama dalam file. Okey, kita export lagi sekali PDF, ambil tu jawapan pula. Kita export ini yang kedua lah, kita export. Okey, dah siap. Jadi kalau tadi kalau kita nak save project ni, kita save saja.
kita save. Jadi bila kita masuk, kita boleh buka, nak edit, nak tambah lagi sampai apa, ada 6 tu. Kita pulang kita, okay, 2, 3, 4, 6, nak tambah 10, kita tambah sendiri. Okey, itu sahaja. Jadi kita akan tengok hasil. Kita tutup. Okey, kita tutup yang ini. Kita buka hasil kita buat tadi. Tengok mana letaknya tadi. Okey, yang ini tadi disimpul. Okey, ini yang pertama tadi. Kita buka format PDF. Apa hasil dia? Okey. Mouse ni rosak sikit. Okey. Okey, dah siap. Kalau buat 10 nampak cantik sikit. Okey, ini untuk kita beri pada murid. Untuk yang answer yang dari jawapan. Okey, ni yang ada key ni maksud dia panduan cikgu lah. Ah, nampak ni dia ada jawapan. Okey, dia bagi jawapan. Okey, yang ini yang kedua. Okay, so yang ni. Okey, ini mencari perkataan. Jawapan tak keluar pula, ada salah setting. Kita check sikit, contohnya ada salah setting sikit tadi. Ok, yang ni kita save tadi lah. Kita boleh buka balik. Ok, yang ni buka balik tak ada pembalik. Okey, kita buka nak masukkan clue. Okey, kita masukkan clue. Wow, dia ada jawapan. Okey. Okey, tadi satu silap. Kita kena masukkan clue dulu. Wow, dia ada jawapan. Jadi kita spot, save semula. PDF spot dekat M3 save dan kita export lagi sekali PDF answer export 3 dan kita export. Tutup semula. Selesai lah. Okey, tadi yang akhir di sini yang ketiga ni kita dah edit tadi. Kita buka balik. Okey, kita tengok ni cari perkataan. Dia dah ada clue lah. Nanti murid akan baca, dia akan cek jawapan di sini. Okey, untuk murid ini jawapan. Okey, jadi itu saja pusingan saya untuk cikgu. Jadi cikgu boleh dah pakai. Nah, contoh nak buat release kan setengah jam, nak buat ni sekejap je ni. 10 minit pun dah siap. Jadi harap semua yang di kursi ni dapat manfaat. Jadi sebagai tanda sokongan, minta cikgu boleh dah subscribe channel YouTube. Sekian, terima kasih.